Welcome back. Woo! Oh, gila rasanya, aduh. Guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini sebelumnya di video sebelumnya kan tadi kita review Alpha, kita review Karina kayak mana, walaupun Karina sih kalah ya guys ya, sayang sekali. Cuman it's okay, lain kali mah kita bisa usahakan main lagi terus menangin lagi pakai hero Karina yang sama gitu guys. But it's okay. Jadi kali ini guys, gua sih rencananya tuh bukan mau review lagi hero yang di revamp kayak sisa Mino sih guys. Cuman gua tuh bener-bener gak cocok sebagai tanker gitu guys. Gua gak nyaman banget main role sebagai tank. Jadi gua lebih enak kayak main mage atau fighter atau marksman gitu dibandingkan tank. Gua paling gak suka tank kayak gitu aja sih guys, sama assassin. Jadi kali ini sih gua mau review skin Lunox guys. Jadi Lunox itu ada skin baru kemarin. Dan ini skinnya guys, gua udah beli. Dan ini skin epic ya guys. Berapa ratus ya, berapa ratus diamond, 799 atau berapa gitu kan. Gua ada kupon apa namanya, diskon, jadi potongan 50 diamond. Ya murah lah guys kira-kira. Nah skinnya sih kayak gini guys, lumayan keren sih guys. Dibandingkan epic sebelumnya yang ini, gue masih saranin epic yang baru ini sih lebih fix sih guys, lebih bener-bener epic gitu guys. Soalnya yang ini kan epic yang ini kan apa namanya tuh, kupu-kupu ya guys, biru dan kuning gitu. Cuman kalau yang satu lagi guys, yang epic itu, itu light and dark, bener-bener light and dark, bener-bener Lunox yang sebenarnya tuh guys, kayak gitu. Jadi kita mau review dulu skinnya kayak mana ya guys ya. Jadi kita pakai Lunox di match kali ini. Ayo kita mainkan ya guys ya. Kita bantai orang pakai Lunox. By the way, Lunox juga hero gua, Sleeping Panda punya hero guys. Kita main Lunox. Ayo kita bantaikan dulu musuh pakai Lunox ya guys ya. Oke, kita langsung cari Lunox ya guys ya. Oke, Lunox pakai skin epic yang baru guys. Yang baru ini loh guys. Terus emblem gua sih sama kayak yang Karina tadi ya, Karina di video sebelumnya guys. Penetration kayak gini. Walaupun sebenarnya rata-rata banyak yang pakai ini sih guys. Cuman sama aja sih guys, boleh keduanya lah. Gua lebih fokus ke damage by the way. Jadi makanya gua pakai yang skin ini guys. And item-itemnya sih gini ya guys ya. Ini mana, habis itu barang Clock of Destiny sebagai awalan, habis itu gua bikin Ice Queen 1. Kita bikin slow dulu musuhnya baru kita damaging. Gitu sih guys. Gua sih kayak gitu mainnya. Oke guys, kita udah di battlefield guys. Jadi sekarang nih ya, kita main Lunox. Dan biasa seperti biasa guys, cara gua tuh kalau main classic ranked, gua selalu maju duluan ke bush di mid guys. Jadi kita bisa kasih pressure dulu ke musuhnya di awal-awal. Kita kasih pressure, habis itu kita bantai langsung guys. Tuh langsung kaget musuhnya guys, kita langsung mundurin dia guys. Jadi kita cicil musuh di awal guys. Walaupun gitu ya, Sicilion sih ngeri ya guys ya. Ada musuh kayak gini sih susah ya guys ya. So, okay, kita cicil-cicil saja guys. Nggak usah takut guys. Kita bisa nyicil dia guys. It's okay guys, kita bantai aja guys. Di awal kita harus kasih pressure seperti itu ya guys ya. Kita kasih pressure guys. Aduh ada Selena nggak mati guys. Tidak, nggak apa-apa. Nanti baru kita kasih pressurenya guys. By the way, dia pasti maksa sih guys. Kalau gua flicker, gua bisa ngekill abis. Tapi sepertinya Ya, ada yang maksa guys. Ya, ada yang maksa nih guys. Ya, padahal bisa di kill nih guys. Ya, gak jadi assassinate nih guys. Udah gak apa-apa guys, kita lanjut aja guys ya. Kita harus santai guys. Lunox itu sebagai magi itu harus banyakin farming guys. Banyakin farming, nanti udah jadi, udah tuh guys, selesai tuh. By the way, jeleknya kita ini, kita ada dua jungler guys. Lancelot sama ini pakai. Kita
kita ada make ini guys. Aduh. Ya kena pressure guys. Aduh. Ada Fanny sama Lancelot. Jadi kayak mereka berdua rebut-rebutan, mending salah satu jadi roamer gitu guys. Tuh lihat. Sama-sama pakai jungler guys. Mereka pakai item jungler. Dan itu enggak bagus sih guys ya. Sangat tidak disarankan pakai item jungler guys. Lihat guys. Kita kasih pressure ya guys ya. Aduh, tidak. Gila guys. Aduh, sumpah. Pusing gua guys, pusing. Ngeri-ngeri sedap guys mainnya, sumpah. Lonok sih gak harus pulang ya guys. Soalnya dia tuh ada skill satu yang magic guys. Apa? Bukan magic. Ngeheal guys. Jadi enak mainnya dia guys. Lihat gak ada damage guys gara-gara terlalu maksa. Ah sudah tidak apa guys. Kita lanjut aja guys. Iya. Tidak. Nope. Iya. Sini guys. Kita undang dia guys ke sini guys. Ya. Jelek kali tim kita main guys. Aduh, aneh banget ya guys ya. Mending kita yang jadi jungler ya kan. Parah sih guys. Waduh, sesakit ini ya guys ya. Wah. Ada yang nafsu nih guys. Kita mah gak perlu takut ya guys ya. Sepertinya kita harus roaming guys. Ini jadi sulit sekali tampaknya guys. Ada yang maksa guys. Iya. Lunox itu seperti itu ya guys ya. Jadi tidak perlu takut guys. Lunox itu lumayan mobilize gitu. Jadi dia benar-benar enak gitu banget. Dia bisa defend, dia bisa offense. Jadi enak guys. Gak berat main dia itu guys. Aduh, aneh banget ya guys tim kita nih, sumpah deh. Lihat, ada yang maksa loh guys. Nah, ayo, kita dorong yuk guys. Gua nih terpressure rasanya guys, deg-degan gitu mainnya. Gue bingung harus kayak mana guys. Aduh, kacau ini guys. Aduh, kacau guys. Telat guys, gue slow hand tadi. Sayang kali, gak sempat ulti black. Dark maksudnya. Sama aja lah gitu ya guys. Okay guys, we are back. Kita harus ngebantai ya guys ya. Lunox ini harus suportif jadinya. Ya sudah gak apa-apa, kita assist. Kalau kita sudah ulti biasanya kita ganti aja guys. Jadi lebih nyaman. Nah gitu. Jadi biar aktif gitu guys skill kita. By the way ini agak kayak WH ya guys ya. Wall hack gitu. Dia ngerti musuhnya di mana guys. Dia gila ya guys ya. Dia seperti tahu musuhnya siapa-siapa, di mana gitu loh guys. Jadi gua bingung banget.
guys, support gua bro. Triple kill. Ada lagi guys. Tidak. Ih, ada musuh. Ada Karina. Aku mau maniak tadi guys. Oke, kita sudah tidak boleh main-main lagi guys ya. Lihatlah guys, haritnya jadi loh guys, astaga. Kita juga sebenarnya agak-agak jadi sih guys. Jadi kita nggak boleh ini guys. Aduh, dibawa jauh guys, padahal bisa di kesini loh. Bikin kesel ya guys ya. Sumpah deh, bikin kesel guys. Gua kesel jadinya. Gua jadi kesel banget guys. Lihat guys ya, gua sembunyi di sini nanti masuk-masuk aja Serenanya guys. Gua bingung gimana caranya. Kenapa bisa kayak gitu ya guys ya? Woi, lele lo guys. Aduh, ada lagi. Aduh, ngeri lo guys, sumpah dah. Ada kayak hero yang ngelock kita gitu guys. Jadi gua pun bingung harus gimana guys. Kita bisa simpulkan bersama ya guys, Fanny-nya darah. Aduh, yang satu jarak jauh, yang satu terbang-terbang, gitu-gitu terus semua guys. Nanti Selena-nya tahu kita di sini. Memang bahaya guys, sumpah dah. Kita nggak boleh kas. Tidak membantu. Aduh, susah lah guys. Mereka semua sustain mainnya guys, berkelanjutan gitu, kayak aman-aman aja gitu guys. Ngerti lah guys, maksud gue ya guys ya. Hello. Ayo. Hehehe. Kita harus permainkan ya guys ya. Kita serang balik sekarang nih. Kita nggak boleh kasih dia kesempatan lagi guys. Kita sudah tak boleh. Seru ya guys ya. Seru ya guys ya. Seru 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 seru. Aduh, ada notif mulu guys. Aduh, nge-lag terus guys. Drop FPS gua, drop sumpah. Aduh, parah guys, parah parah. Aduh, kita telat bantu kan jadinya. Hey, please help me. Help me. Nice, gitu dong. Mereka nih responnya lambat ya guys ya. Jadi sulit gitu ngebantu guys. Oke, sekarang kita bikin barang ini deh. Kita langsung divine blade aja guys. Kita langsung bikin penetration guys. Jadi setidaknya musuhnya sih nggak tebel-tebel banget ya guys. Cuman Harith tuh bisa jadi counternya guys. Kita bisa counter Harith. Habis-habisan kita bantai dia guys. Let's go guys. Woi. Woi. Aduh, pulang deh guys. Enggak. Kita ke sini guys. Udah fix Fanny-nya cupu guys. Fanny-nya cupu guys. Tak terbantu lagi guys. Tak tertolong lagi guys. Fanny-nya fix cupu guys. Oke, sekarang tidak. Dia takut sama kita guys. Dia takut sama kita loh guys. Thank you.
ba, cilup ba, cilup ba, people. Kita harus ngebuka terus ya guys ya. Susah jadinya guys. Serius dah. Kita harus ngeheal juga guys. Ih, sakit. Gimana ya guys ya? Harus siap-siap nih guys. Kalau enggak jatuh mati nih guys. Oh, hampir. Yes, let's go. Kita udah bisa attack guys. Ini udah menuju late game guys. Udah menit ke-13 udah middle game nih guys. Udah mid game nih. Udah mulai lama itu apa namanya? Respon. Astaga bahasa gua guys. Mohon maaf. Gua pengen lihat reaksi dia guys yang main ini. Gua pengen tahu gimana sih dia. Aduh salah guys. Oke, enggak apa-apa deh kita pakai. Kita pakai ini guys, Winter Truncheon. Sakit sekali guys. Tidak. Kita kerjain di sini ya guys. Kayaknya bisa deh. Kita bisa kerjainnya di sini guys. Jadi kita bisa coba-coba ya guys ya. Kayaknya nge-war terus ya guys. Susah loh guys kalau kayak gini terus. Let's go guys. Kita sudah tidak boleh biarkan ini terjadi lagi guys. Tidak mau kalah seperti game sebelumnya lagi guys ya. Mereka gak bisa farming. Misal mereka gak bisa nge-lord sih harusnya guys. Kalaupun mereka mau nge-lord, harusnya mereka cuma bisa mereka harus berlima gitu. Oh no. Enggak. Salah. Mereka ada Layla guys ya. Layla ini harus dibunuh dulu kalau begitu berarti guys. Wah, Karinanya guys. Bukan Karina sih. Lancelot kita yang cupu guys. Dia hilang guys. Tuh lihat, dia yang nggak bisa. Aduh, Karina kita guys, Karina musuh guys. Dia yang nggak bisa main, dia yang ngajak. Gue jadi emosi ini guys. Aduh jelek coy. Oke, kita serius ya guys ya. Ini udah penentuan nih guys. Kita udah late game nih. Udah gak boleh. Kalau bisa jangan mati guys. Kita gak boleh mati guys. Jadi di sini kita harus lebih banyak ini sih guys. Apa namanya, Kagetin musuh. Kita harus lebih sering gitu guys. Serius deh guys. Ini kok masuk terus ya Selenanya guys. Gua bingung loh. Aduh aneh loh guys, Selenanya itu loh bisa nampak terus loh kita di mana. Gua bingung guys. Aduh guys, kawan kita mati semua loh guys. Ayo guys, kita harapan terakhir nih guys. Jadi kita harus gas ini guys. Kita harus lihat nih guys. Gua tahu musuhnya kemana ini guys. Kita lihat musuhnya kemana guys ya. Lihat guys, Selenanya mulai nih lihat. Thank you.
Tak kena guys, tak kena, tak kena, tak kena, tak kena. Aduh bahaya coy. Gua deg-degan guys. No, Layla. Nampaknya kita menuju kekalahan, guys. Sumpah loh guys, aku udah bingung sekali loh guys, ini lawannya gimana guys. Ini udah late game parah guys. Kacau guys, kacau. Aduh harusnya kasih Layla ya. Aduh. Mana ya guys? Ayo guys, kita nggak boleh. Gua harus dapat jarak yang baik, guys. Aduh, tak mati, guys. Ah. Hih. Aduh, kesel, guys, kesel. Tak apa guys, kita bisa bantai, ini pasti menang guys. Have faith dulu kita guys, pede dulu guys. Lancelotnya harus kita report guys, dia AFK guys, bahaya loh guys. Kita nggak boleh biarkan ini terjadi guys, ayo. Tiga lagi guys, tiga lagi. Kita harus pede guys. Hahaha. Ayo guys. Aku balik dulu guys. Harus attack guys, harus push. Let's go guys, Immortal baru mati kan. Kita berganti balik ke ini guys, Intertransian. Oke, gitu ya guys ya. Jadi dari situ baru kita benar-benar bisa push abis guys. Kita nggak boleh kasih kesempatan buat Karinanya maju guys. Ayo, kita push aja guys, terus guys. Jangan kasih kesempatan buat mereka guys. Ayo guys. Kita bisa push guys. Kita push guys. This is comeback everybody. This is comeback. Woo! Oh gila. Rasanya gua seneng kali guys, comeback guys, gila. Wah ini gila sih guys. Lunox hero meta, Lunox skinnya epic meta, mainnya comeback lagi guys. Bukan main guys, sumpah. Wah gila, gua deg-degan guys.
Okay, guys. Itu ya guys, kira-kira skinnya mantap sih guys. Skinnya bener-bener light and dark gitu guys. Jadi bener-bener mantap kali sih guys. Gua suka banget skinnya. Okay, guys, mungkin gitu aja ya review untuk skin Lunox-nya. Ini skin epic. Kita kedepannya nanti kita bakal review yang lain lagi guys. Mungkin kita ngereng atau mungkin Minotaur kita coba-coba gitu. Atau gimana pun itu gitu ya guys. Kita nanti lihat aja di video selanjutnya. Okay, thank you guys. Don't forget to like and subscribe. And see you on the next video. Okay, goodbye.